dan unit para rider 502 Kostrad, pimpin Sertijab Komandan Kompi. Komandan unit para rider 502 Kostrad, Letkol Infantri Ahmad Alam Budiman, memimpin serah terima jabatan Komandan Kompi di jajaran unit para rider 502 Kostrad. Acara bertempat di lapangan 51, unit para rider 502 Ujuala Yuda, Rabu 22 Desember 2021. Pejabat yang melaksanakan serah terima diantaranya Komandan Kompi Senapan A, Letu Infantri Muhammad Dian Kurniawan, dan Komandan Kompi Senapan C, Letu Infantri Setio Murcahyono. Dalam amanatnya, dan unit para rider 502 Kostrad menuturkan proses alih tugas dan jabatan di lingkungan satuan unit para rider 502 Ujuala Yuda ada suatu kebutuhan yang berkaitan upaya pembinaan personel dalam rangka tour of duty dan tour of area. Dalam konteks ini, siapapun yang dipercaya menempati jabatan di satuan unit para rider 502 Kostrad bukan hanya karena perwira tersebut harus memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, dan loyalitas melalui pengamatan perjalanan karir yang bersangkutan, tetapi juga dalam rangka pengembangan karir dan penempaan berkelanjutan untuk memperoleh pengalaman tugas dan wawasan yang lebih luas, kata dan unit para rider 502 Kostrad.